Lagi rame nih, Bleach Soul Resonance. Ini versi China sepertinya sih ya. Soalnya kita harus main di sana mau tidak mau di situ ya. Soalnya ya, ya gimana gitu ya. Dan di sini kalian bisa lihat beli-beli games di sini. Jadi otomatis adalah versi favorite channel. Masalahnya adalah apakah nanti bakal pakai tap-tap lagi atau ke WeChat? Tuh malas banget. Semoga aja enggak ya. Jadi gameplaynya kurang lebih seperti ini. Ya, gue nggak bilang ini satu game yang benar-benar masterpiece, enggak juga ya. Tapi untuk pencinta Bleach kayak gue yang suka banget ya, ini bakal menjadi satu game yang cukup menarik ya. Dan ini game action RPG, kayaknya sih dari awal ya, dari pas Ichigo baru dapat powernya itu. Tapi nggak tahu ini sampai mana. Dan sepertinya lagunya copyright, jadi gue bakal matiin musiknya sih. Gue ingat ini lagunya. Lagunya tuh soundtracknya tuh post battle ya. Kayaknya sih story-nya sampai, gue gak tahu apa nanti bakal sampai terakhir story-nya, atau mungkin sampai di full brain gitu. Oh, boleh juga ya. Grafiknya benar-benar anime style banget, enggak yang full 3D gitu. Dia ku ya. Oke. Boleh juga ya, dia pakai Hado gitu. Oh, oke. Sembun Sakuranya tuh. Wah. Duar. Tapi nggak tahu ya apakah gacha itu bakal parah. Gak mungkin nggak gacha sih ya. Dan gue yakin Ichigo pasti banyak versinya. Yang mungkin bangkai, full hollow gitu ya. Atau mungkin pas dia full ring. Atau yang pas dia lagi udah gabungan dua itu ya. Nggak tahu. Jadi ini ada survei untuk kalian yang mungkin pengen ngikutin ini CBT-nya. Nggak tahu CBT-nya kapan ya. Tapi ya, seenggaknya sini ada. Jadi kita bakal ngisi aja sekaligus di sini. Anime ya udah kita semua aja sih. Soalnya dia ngasih sesuatu yang gue nonton semua gitu. One Piece gue gak nonton lagi sih memang sih. Karena terlalu banyak, tapi Dragon Ball gue nonton. Dari awal sampai tamat nonton pasti. Jadi oke. Master course. Yaudah lah. Bisa semua kan ya? Ya, bisa semua kan? Semua aja lah. Gue pernah kok datang ke itunya, expo-nya itu. Kan sering kan di Jakarta itu. Semua aja. There you go. Over the pasir, device untuk main game. Mobile, desktop ya. Smart TV memang ada gamenya, nggak tahu ya. Apalagi nih, pilih 5 genre mobile game yang sering dimainkan. Oke, gue main MOBA, action lah ya. Terus open air, oh enggak, RPG, sandbox. Oke lah, ada berapa? Ada 4 ya. Satu lagi siapa? Simulasi, racing, lokal, enggak juga. Oh ini ya, collectible RPG. Apalagi nih? Game RPG yang gue mainkan, MMO main, RPG, boleh ya, semua kita mainnya. Pilih semua ya udah, Genshin Impact main, semuanya main dah. Paling ini sih ya. Yup. Saat ini device yang kita, yang saya gunakan apa ya? Android, desktop, why not? Ini ngibul aja. Selalu ngibul ya. Paling atas, bodo amat. Terus portable. No. Umur gua segini. Close beta ini, jika kamu di invite untuk join test. Oh, yes. Why not? Oke, di sini kalian harus nulis Gmail dan juga Discord kalian. Jadi gua akan tulis
Jadi silakan kalian tulis punya kalian ya. Gua akan tulis di sini. Dan di sini udah submit dan ya hanya segitu aja, kalian harus mengisi Gmail dan juga untuk Discord ID kalian, tinggalkan copy ID di Discord, paste di sini gitu ya. Jadi ini nggak tahu kapan. Selain di sini juga nggak ngasih tahu ya. Kita coba lihat sini ya, kita coba translate apakah dia udah kasih tanggal seenggaknya gitu. Gen V2 kita coba lihat news di sini. Sepertinya memang belum ada ya. Yep, belum ada sih. In-game fiturnya, ya belum ada sih ya. Kita coba di follow us. Dan ya, follow us-nya juga gak ada Twitter atau Facebook. Entah kenapa di sana tuh memang gak boleh sih ya untuk Facebook segala macam ya. Gue pernah ke China dan itu Facebook tuh gak bisa dibuka, harus pakai VPN, dan VPN pun nggak bisa dibuka, gimana gitu ya? Gue bingung di sana gitu, apalagi di Hong Kong tuh, buset deh. Jadi ya ini tinggalkan daftar aja, kalau misalnya kepilih nanti kalian akan dihubungi oleh email, lewat email, dan juga di Discord kalian, pastikan Discord kalian jangan ngaco, karena bakal dikasih tahu di situ. Apakah worth it? Ya worth it aja, game action RPG, tapi kalau kita lihat dari developer China harusnya bisa bertahan sedikit lama ya. Developer Jepang pasti ujungnya turun base lagi, malas banget. Jadi ya seenggaknya ini developer China jadi lebih lebih oke lah ya. Dan dia juga bilang sini 16 plus, jadi ya boleh.